Ah, ada clone, guys. Bisa nggak? Nice. Nice, nice, Muntun. Nggak, bagus, bos. Gila. Okay, guys, ya. Kita ketemu lagi bersama aku, Ipul Minan. Kita main ke Kagura dulu, ya. Bersama Koni. Sebab Koni itu paling bagus ke mana, bang? Ke Natur, guys. Cuma kita kan nggak mau main Natur, kan. Mending kita main santai aja, guys. Tapi kewarnet bagus, bang. Nah, permasalahan satu, guys. Kita kalau mainnya itu-itu aja pasti bosen, guys. Jadi kita coba warna baru, ya. Bah, ini udah bagus, guys. Maksudnya tuh ya lumayan gitu. Tapi menurut aku sih, ya, mending kita rubah dulu dah. Nanti kalau dapet Hayabusa atau yang lain boleh lah, ya. Tapi lumayan ke Hayabusa, bang. Ya kita lihat nanti, guys. Dapatnya apa nih? Coba tetap aja nih kalau nanti dapet apa yang bisa kita pakai sih, pakai aja dulu gitu. Yang penting dapat 3 ini dulu deh. Wah, inspire. Aegis inspire aja deh biar cepet, guys. Dapatnya satu doang. Walah, mama. Udah deh, nggak apa-apa deh. Sementara kayak gini nih ambil. Soalnya Kagura juga agak lemah, guys, kalau kita nggak punya mistik, ya. Ya tau lah, soalnya burstnya cuma satu, guys. Ini paling nggak nanti kita main galak aja nih. Soalnya kita kan carinya mesti hero-hero atas-atas, guys. Nanti kalau dikasih apa ya kita mainin, guys. Kalau sama Muntun dikasih yang bagus ya kita mainin, guys. Kita nggak bisa milih, guys. Wah, asem langsung mati lo, ya. Wah, ini kena bom Layla sih. Mudar kita, guys. Aduh. Oh, nice. Ketolong Vale, ya. Ketolong Vale, guys. Vale sih the best lah kalau musuhnya sejajar kayak gitu, guys. Nih kita belum dapat bonus nih. Waduh, boleh nih. Kalau kita pencet dapat bonus nggak? Main galak aja, ya. Ya udah. Oh, dapat cuy. Kenapa, bang? Malah main galak, bang? Iya juga, ya. Ma, efektif, guys. Kalau buat lawan-lawan kayak gini, kita main galak aja nih. Emang kita jadinya nggak nabung, nggak, tuh kan? Banyak orang yang main galak, guys. Soalnya kan ada pale-palean, guys. Kenapa dia nggak terusin di kangkung, ya? Padahal kan kangkung lebih enak, guys. Harusnya, ya. Wah, sumpah miss. Galak. Astaga, bro. Miss lagi. Nah, ini yang bikin nggak seneng main magi awal-awal, guys. Aduh. Nggak bisa, guys. Udah kalah lagi. Nggak jadi menang, guys. Rugi, rugi, rugi. Rugi banget dah. Dapatnya Astro. Astro bagus. Astro, ya udah, Astro aja, ya. Kenapa, bang, ke Astro? Kenapa, ya? Magi Astro. Magi Astro sih bagus juga, guys. Bah. Sorry, bang. Kita juga Astro, bro. Bread. Cuma emang lumayan nih kalau dicampur-campur nih Astro. Kita kan dapat Astro, guys. Tapi ya nggak tahu nih mau magi apa enggak nih. Kalau kita bisa rubah-rubah apa, ya? Nggak ada yang P4 gitu. Harga 4 gitu, ya. Kalau harga 4 sih agak lumayan gitu. Kalau kita jadi Astro dulu, guys. Hayabusa ada nih. Hayabusa dulu nggak sih, bro? Biar kita bisa gendong-gendong dulu gitu. Udah deh. Nggak peduli item aku, guys. Sebenarnya ini bagus sih. Dapat item magic, guys. Cuma kan ada Hayabusa, guys. Kalau nggak ada aku ambil item magic, guys. Tetap aja, ya. Oke. Ini kita udah mulai dapat, ya. Ini jual dulu. Peng. Sabar, guys. Nih kita cari yang bisa double-double dulu, guys. Santai aja nih, kuat nih, guys. Kalau awal-awal kayak gini bisa gendong-gendong kok. Kalau Hayabusa, guys.
Tadi Leomar juga bagus, cuma ya udah nih. Kita kalau bisa sih 6-6 kalau bisa, guys. Kalau nggak bisa ya 6-3 aja udah cukup kok. Yang penting kalau ini nggak mistiknya 6, ya kita astronya 6 gitu. Soalnya kalau astro 6, damage-nya tuh meningkatnya gede banget, guys. Makanya nih jual dulu dah ya. Wah, sumpah kita gara-gara nggak nabung nih, guys. Emang sesat ya kalau nggak nabung. Kenapa kita jual Bennett aja, guys? Astaga, tuh kan pikiran aku tuh terlalu dangkal, guys. Mutusin suatu di Magic Chess, guys. Apapun yang bisa dijual ya udah jual aja gitu. Ini agak dangkal, guys. Sorry ya. Sebenarnya nih ya, kalau dapat item atau yang lain sih udah yahut banget, guys. Ini semua dapat yang peledak, guys. Ini soalnya ada kangkung ya. Kangkung. Peng. Wah, sumpah geli-geli, guys. Tapi ini menang dong, santai aja ya. Kita masih punya bayangan, guys. Aduh, nge-lag lagi. Ini ada yang double nggak kalau kita pencet? Oh, beneran udah double. Aduh, duit kita, guys. Ini sumpah koni. Bikin duit kita jadi agak kurang nyaman, guys. Dapat Rocky Seal. Rocky Seal boleh sih kayaknya. Kan dapat lagi, guys. Ding. Enggak dapat. Kita jual aja makinnya, nyambil. Kok ada lagi nih? Yulinus. Kan lumayan gitu. Oke, okay, wah, kita kekurangan item, guys. Jadi paling bagus apa? Ya, paling bagus ya item, guys, ya. Attack speed, guys. Soalnya kalau Rocky emang bagus buat nahan, guys. Cuman kita kan agak kurang nyaman, jadi ya kita pakai yang ini. Tadi kalau ada item attack, aku berani, guys. Waduh, dia udah mulai jadi ya. Sumpah Silvana, guys. Ngeselin banget dah, kok ketemu Silvana, guys. Ini kalau B3 tuh kerasnya minta ampun, guys. Yang bisa ngalahin ya kayak kemarin, guys. Si Ruby-Rubian, guys. Wah, kalah sih. Asem. Nggak kuat, guys. Gila, ya. Nggak bisa, bro. Sumpah. Nggak bisa. Keras banget, tuh. Masih kurang, gitu, ya. Mending Astronom aja, ya. Kalau kayak gini, ya. Cuma susah, nih, kalau Astronom. Kita kurang banyak, ya. Kalau ada Lunox, sih, hoki juga, nih, kita, guys. Let me harness you. Yaudah deh, 107 aja ya. Biar kita juga dapat Lunox, guys. Sama Lance. Kita butuh, guys, Lance Lunox, guys. Soalnya nggak mungkin kan kalau kita nggak dapat. Tuh, kita udah dapat buff aja masih lambat banget. Si Haya, guys. Pani. Wah, hoki sih. Dapatnya funnya udah B2, guys. Jadi dia kalau ningkatin aja udah gak rugi, guys. Harusnya sih. Cuma ini nggak tahu sih, nggak B3, guys. Kurang sabar atau gimana tuh. Biasanya kan kalau main Vale harus sabar gitu. Ya kalau bisa dapat yang harga 4 2 biji ya lumayan juga, guys. Soalnya kan kita bisa kayak nge-cheat gitu loh. Dapat cepet. Healing. Kurang satu ya. Iya juga, guys. Kurang siapa sih? Oh iya, kurang Popol, guys. Nggak bisa ya. Kita ambil dulu daur. Nggak ada ya. Kalau paling bagus tuh tetap nabung, guys. Menurut aku sih. Soalnya aku kalau main pakai ini mesti harus nabung gitu. Biar apa? Biar kita jadi kuat, guys. Waduh, ini hoki sih lawan kita. Kita banjir. Banjir immortal, guys. Ting. Wah, sumpah ya. Itu kenapa tuh, Hayabusa? Beh, asem. Kuat banget lancenya. Pulang, bang. Pulang. Lancenya kuat, guys, beneran. Dia kalau nggak dipulangin, bahaya. Kuat sih kuat, guys. Nggak ada Haya ya. Adanya Lunox. Cuma kita nggak bisa, guys, kalau ke situ langsung. Elementalis, kalau dibolehin nggak apa-apa, guys. Bisa kok.
Soalnya kan nanti kita kasih siapa si Kaja sama Lunok aja udah jadi tiga elementalis, guys. Santai aja. Burung kita terlalu banyak, guys. Astaga, bro. 38 ya? Gak bisa, guys. Udah ke tahap ketiga, guys. Wah, berat sih ini. B1 mah gak tembus nih, guys. Kayak B1 kayak gitu. Tuh, belum ada 1000, guys, soalnya kita. Beh. Kita nabungnya di 10 terus, guys, soalnya. Kalau 6. Kalau ini dapat Astro atau yang lain sih boleh juga nih. Ah ya. Bentar ya, kita alin dulu, guys. Ah. Saya ada bau-bau mau jadi, guys. Makanya kita udah jadi ini. Dari siapa, Bang? Tahu kayak gitu. Ada bau-bau mau jadi tadi, guys. Kalau mau naik sih nggak bisa, guys, soalnya kita nggak nabung nih. Kenapa bang nggak nabung? Soalnya ada creep run, guys. Santai aja ya, bisa nih nabung 10 lagi, guys. Kenapa nggak nabung 20 bang? Soalnya kita udah mulai agak kecret terus bang, jadi ya kita irit-irit darah dah biar kita gemukin dulu, guys. Si Tommy kalah ya. Ini kita nggak pernah dapat bonus Hayabusa double, guys. Kalau double sih nggak tahu sih bisa menang apa enggak. Cuma kan lumayan gitu kalau dapat. Ini yang susah sih si Waimi nih. Udah tahap ketiga, guys. Ini bahaya. Nggak tahu lah. Kalau udah dapat Lance sama Ruby mah lumayan sekarang damage-nya. Nggak ngaco tuh. Dapat Go Control, dapat Sara Aca, ya dapat Ellie, dapat Astro. Aku ini aja deh. Takutnya kena stun ya. Oke, ada kayak gitu. Ada Glowing, Archer, Berserker. Ini Glowing, ini Winter. Glowing. I am the constellation of fear. Coba kita harus naik, guys, habis ini. Ceting, dapat satu ya. Oke, oke. Ini kayaknya kalau udah bisa 6 salah satu ya, 6 Astro atau 6 ini kayaknya udah rada kuat, guys. Soalnya mewarisinya udah lumayan, guys. Nice, yuk ayo, yuk bisa yuk. Wan-wannya ngapain tuh? Sorry ya Wan-wannya. Wan-wan nggak bisa lawan Hayabusa, guys. Santai aja. Soalnya salah satu counter sih, guys. Untuk nggak patch sekarang aja sih, dari dulu sih. Kalau pas hilang sih ya susah tuh buat ngelihat kita. Kita naik dulu. Kita cari yang ada dulu, guys ya. Ini kita masukin. Oke, apakah 6 mistik akan beneran dapat sulu? Wah, ini monton baik banget ya. Dapat sun beneran, guys. Cuma kita harus jual ya, sorry sun ya. Kalau mau pakai bisa, cuma agak nanggung, guys. Sehari ini kita nggak mau ke sono, guys ya. Aduh, pas banget. Wah, kalah dong. Aduh, kalah sama robot. Bangki. Aduh, kalah sama robot, guys. Aduh, kok bisa ya kalah sama robot ya? Ini kurang satu, guys. Ini burung perkutut kemana sih? Monton terlalu kayak gitu, guys. Cuma kalau aku sih ya, tetap aja milih 6 Astro, guys. Soalnya damage-nya lebih gede, guys. Wah, lama lawan ini sih nggak tahu ya. Ampun-ampun DJ kayaknya, guys. Nah, iya sih, kita rame-rame doang, guys. Nggak ada damage, guys. Tuh.
Anjay, geli-geli ya. Wah, sumpah super keras ini. Gimana ya cara ngelawannya nih? Dapat satu, boleh. Ini alamu sih brutal nih. Wah si Waimi sih gimana ya? Ini kita juga nggak tahu bisa ngalahin apa nggak guys? Bentar ya, ini kita cari-cari dulu guys. Nice. Wah, lancenya toxic banget depaknya. Yuk, tarik. Nice. Ini kita tuh cuma menang rame doang, guys. Beneran dah. Tuh. Kalau masalah damage kecil, guys. Makasih Monton ya, masih menang nih. Mau lanjut nggak cari Lunox? Iya guys, harus lanjut. Ayo dong Lunox. Nggak ada guys Lunoxnya. Beneran dah. Ini Popol buat langsung biar. Ini gue dulu aja dah. Beneran guys, nggak ada nih. Aduh, agak aneh ya. Gitu, kalau buat nanganin kayak gini. Astaga Prince. Bisa menang nggak? Oke. Langsung kena sama ini. Si Kaja guys, lumayan juga nih Kaja. Aduh, pas banget. Tapi ini kayak menang dah. Soalnya tinggal bayangan guys. Emang. Loh kok. Wah, dia punya tameng ya. Kenapa Bang lu enggak nabung? Iya, nabung. Coba kita cari Hayabusa guys. Gak ada nih soalnya. Atau kita harus naik lagi nih. Biar cakep gitu. Kan 30% guys. Memang iya kalau masih masuk ke 90 itu lebih bagus guys. Ya udah deh nabungnya. Ini kalau nggak meninggoy guys. Ini si Tekos nggak bisa di take down guys, keras banget sumpah. Gimana coba ya nge-take down ini? Dapatnya kristal assassin boleh. Gak ada nih. Nice. Kalau disuruh milih ya tetap aja aku milih ke enam ini dulu guys. Kita jual dulu Karina ya. Wah tetap aja nggak kuat guys tuh. Kayak kita nggak sampai kesana kemari guys. Tuh. Beh gila ya ayah. Tuh nama Astro beda banget kan kita guys. Beh boleh. Nah. 4 assassin. Oke. 4 assassin kayaknya sangat-sangat boleh guys ya. Oke. Kita masuk 3 besar ya. Ini sebenarnya aku pengen coba doang si Connie guys. Ternyata lumayan banget. 44 kalau dijual dapat 5 doang guys. Mau sabar atau gimana nih? Kalau nggak mau sabar ya kita harus turunin satu nih. Biar 4 assassin ya. Kita lawan si Waimi. Apakah kita akan menang dengan lawan Waimi? Sumpah guys, males banget lawannya ini. Leomot udah sih. Nggak tahu nih bisa tembus apa nggak guys. Leomot tuh tinggi banget darahnya guys. Tuh. Balik lagi darahnya gila. Untung nggak ke situ guys, aman. Aduh, tapi TBA-nya terlalu keras guys ya. Menang guys, aman ya. Gila.
Gila coy coy. Baru lihat ayam busa kayak gini guys. Wah parah sih ayamnya. Oke kita langsung all in, ambil satu. Kita selain Hayabusa atau Lunox skip dulu dah. Fanny, Fanny boleh dah. Ini berarti jual ya, nggak bisa guys kalau kena. Kenapa bang? Lu percaya sama si Kaja bang? Saya lumayan nih Kaja, sumpah guys. Wah tapi udah nggak bisa nih kalau lawan yang ini. Keras banget soalnya. Cuma nih Haya kita sih aduhai nih guys ya. Cuma modal kayak gitu tuh. 6 Astro guys. Untung nggak ada Starfall. Kalau ada Starfall sih kayaknya nggak mungkin sih segacor ini guys. Tahu gini dulu ya. 689. Ini aja deh, tuh bang, ambil tuh. Kalau mau Husklaw, ya Husklaw Golden Staff. Soalnya kita butuhnya hero-hero ini ketahan aja guys. Sabar ya, nih kita cari Hayabusa sebenarnya tuh. Cuma Hayabusanya nggak ada-ada guys. Ah, kayaknya habis dah. Coba, 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 coba. Lawan si Tekos. Ini kalau kita jadi B3 sih aku nggak tahu guys. Menang apa nggak? Bermodalkan Hayabusa guys. Oke. Ini udah mulai susah ya. Hero kita udah kalah banget guys. Cuma ngandelin Hayabusa kita. Tuh. Sama Fanny yang tukang-tukang usil guys. Bah, 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 bah. Sorry, sorry bang. Si Waimi kalah nggak? Ayam busa ya. Cuma modal kayak gitu ngeselin banget ya. Wah. Wah masih lagi. Bagi damage cuy. Mantap cuy sumpah ya. Bagi damage lo. Aduh gak ada ya busanya guys. Tuh. Aduh. Wah 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 wah. Wah muntur nih guys. Gak ada ya. Ini kita gak ganti posisi guys. Kalau masih bisa diadu ya, dapat monyet lagi. Oh dong, ayam busa dong. Aduh deh tadi kita ngerol terus guys, sampai duit kita habis ya, nggak nabung. Ini kita nggak bisa di stun guys, soalnya aman aja gitu. Permasa stun mah. Beh, 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 bintang 2 dong. Gila ya, masih bisa bersaing loh ya. Emang Koni enak itu bang? Enggak, sebenarnya tuh Koni itu enaknya kalau kita dapat hero nya tuh apa ya, bisa kayak lanjut terus gitu guys. Cuma nih nggak dapat ya. Ah ini ada ya, suka dapat clone. Yuk muntun yuk, let's go yuk. Ah ada clone guys, bisa nggak? Nice. Nice, nice, Monton. Gak, bagus, bos. Gila. Wah, 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 wah. Thank you, Monton, ya. Gila, gila. Wah, mantap, B3, guys. Let's go. Kritikal boleh sih kayak gini. Ini kesini. Tetap aja nih, ya. Oke, let's go, ya. Kita cari apa, guys? Gak tahu nih, cari apa, nih. Gatot. Gak bisa, Fanny aja, deh. Aduh, gak kesepi. Dua tahu. Kalau ada Starfall sih mungkin kekalahan di depan mata kita guys. Cuma ini aman ya, nggak ada Starfall guys. Wah gila, musuhnya juga kuat banget guys. Cuma sorry sorry guys, Hayabusa Koni ini ya. Nih. Oke ya, soalnya gini guys, kalau sekarang kan ada Prince, mending kalau dapat rune yang kayak anti CC itu diambil aja guys, beneran. Di late game tetap laku kok guys, lawan kangkung, lawan apa tuh laku banget. Makanya aku tadi nggak ngambil yang double double astro gitu guys. Resikonya tinggi guys, kalau kita nggak punya anti stun.
Oke, kita kayak gini dulu guys ya. Mohon maaf nih, kita main ke Hayat lagi guys. Soalnya ya aku pengen coba aja nih pakai koni ini ya. Jadi thank you banget yang udah mampir ke sini. Mungkin kita main lagi besok ya dengan konsep yang berbeda guys. Request aja di kolom komentar guys. Supaya kita bisa buatin guys. Soalnya kan random banget kan. Harus kita coba guys. Kalau Wanwan udah nggak bisa guys ya, daripada banyak ngomong, kita udah dulu. Kita lanjut di lain hari lagi guys ya. Bye bye.